So guys, welcome back to Updated Aiden Channel. Nama gue Greg. Setelah 1 tahun Realme Buds Air resmi di Indonesia, akhirnya penerusnya datang, yaitu Realme Buds Air 2. Peningkatannya banyak dan sangat major. Tapi walaupun begitu, ada beberapa hal yang harus berkurang atau di trade-off, karena TOS yang satu ini punya harga yang lebih murah atau affordable. Jadi, apakah Realme Buds Air 2 ini layak dibeli? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Desain TWS ini sekarang bentuknya lebih oval, mirip kayak batu cobblestone atau sama persis kayak Realme Buds Air Pro kemarin yang udah pernah kita review. Jadi jelas secara dimensi lebih besar, lebih lebar dan sedikit lebih tipis ketimbang Buds Air pertama. Untuk bahan material yang dipakai menggunakan polikarbonat dengan finishing desain dibuat seperti kaca asli yang mengkilat. Jadi bisa memberikan kesan yang premium. Satu hal yang bikin gua surprise, kan bodinya sekarang lebih besar dan lebih lebar, tapi somehow bisa lebih ringan, yaitu seringan 34,5 gram aja ketimbang Buds Air pertama yang punya berat di 42 gram. Gila, makin ringan, nice banget. Lanjut, untuk bahan material masing-masing earbuds terbuat dari polikarbonat, tapi kalau misalkan kalian ambil yang warna closer white, itu ada dua tone warna berbeda. Pertama silver dan putih yang mengkilat, jadi kelihatan premium. Dan untuk beratnya lagi-lagi, ini cuma seringan 4,1 gram aja untuk masing-masing buds. Jadi so far, selama gue olahraga dan pakai ini berjam-jam, berasa kayak nggak pakai apa-apa, kuping nggak cepet pegel. Dan yang paling menarik, sekarang support IPX5. Jadi kalau misalkan kena keringet, ya buds-nya akan aman-aman aja. Selain desain earbuds ini menggunakan dua tone warna, tapi dalam segi bentuk pun berubah semakin lebih kecil dan menggunakan in-ear design. Jadi ujungnya itu ada ear tip silikon yang halus, gampang nyantol, gak gampang copot, dan yang paling menarik, ini tuh gak bikin pinggir kuping kalian cepet sakit. Jadi kalau mau denger lagu berjam-jam, ya ini masih nyaman-nyaman aja. By the way, ear tips-nya itu tersedia 3 pilihan atau 3 ukuran yang bisa kalian pilih sesuai preferensi telinga kalian. Lanjut untuk sound quality, ada 3 hal baru. Pertama, untuk chipnya sekarang menggunakan R2 chip plus koneksi Bluetooth 5.2 terbaru, sehingga koneksinya itu support sampai jarak 10 meter. Kedua, untuk sound quality-nya, ini bass driver-nya lebih kecil dari 12mm sekarang jadi 10mm. Berarti kalau gitu bass-nya kurang nampol dong bang. Jawabannya malah lebih nampol, gue bingung juga. Karena gini, setelah gue cari tahu Realme kerjasama dengan DJ favorit kalian yaitu The Chainsmokers, yang mestinya kalian tahu karena terkenal banget, jadi bisa menghadirkan 10mm Diamond Class Hi-Fi driver yang biasanya kita temuin di TWS mahal. Jadi bass-nya benar-benar nampol berasa. Overall, untuk kualitas suaranya itu lebih condong ke treble dan bass. Tapi makin kesini, gue makin demen karena lebih ke balance. Ya, makin lama makin balance sehingga sesuai preferensi gue. Dan kalau misalkan kalian ngerasa, bang, bassnya masih kurang nampol, tenang, masih ada fitur Bass Boost Plus untuk ningkatin bass lebih tinggi lagi atau lebih nendang di telinga kalian. Ketiga, karena chipnya sudah menggunakan chip terbaru yaitu R2 chip tadi, maka fitur yang kita temuin di TWS mahal bisa tersedia, yaitu Active Noise Cancellation. Gunanya gini, buat kalian yang belum tahu ANC itu apa, jadi ketika kalian lagi kerja di tempat rame, itu kalian susah fokus, tinggal nyalain aja fitur ANC ini. Maka suara di sekeliling kalian bisa auto di-block. Jadi suaranya bisa lebih crisp dan berasa kedap suara kayak di studio recording aja gitu. Nice. Oh ya, by the way, gak cuma bisa ngeblok suara yang dari luar, tapi bisa menangkap suara yang dari luar. Sehingga kalau misalkan kalian mau denger lagu tapi pengen peka di sekeliling kalian itu lagi ngomong apa, ya tinggal nyalain aja fitur transparency mode. Maka suara dari luar bisa masuk tanpa harus copot atau pasang earbudsnya lagi. Gua suka yang satu ini. Ketika kita udah ngomongin TWS, hal selanjutnya yang menarik perhatian setelah sound quality pasti ada di bagian latency. Karena nggak mungkin dong kalian mau main game ataupun nonton suaranya nggak responsif atau ada delay-nya. Nggak seru banget. Pas pertama kali Buds Air pertama diperkenalkan, itu ada fitur game mode di mana latency bisa serendah 119 ms. Tapi begitu penerusnya datang, ini bisa lebih rendah lagi, yaitu serendah 88 ms. Yang benar-benar bagus.
ketika gue nonton, suaranya responsif atau tidak ada delay, udah sinkron. Dan ketika main game, delaynya sangat minim. Jadi ketika lagi main game PUBG, di kanan gue ada musuh, ya gue gak usah nerka-nerka lagi kalau musuh akan datang dalam waktu berapa, itu bisa langsung ketahuan karena delaynya minim. Gue suka sih. Dan beberapa fitur lainnya seperti Fast Connect, ketika kalian udah pair ke device kalian, nanti tinggal buka cangkangnya langsung auto connect. Auto play pause ketika copot salah satu earbuds masih bisa tersedia. Dan customization touch control di masing-masing earbuds juga bisa kalian personalize. Contoh, sekarang single tap gue pilih untuk play pause lagu, double tap untuk skip ke next lagu, dan untuk touch and hold di earbuds kiri gue pilih untuk pindah sound effect, dan di earbuds kanan gue pilih untuk nge-trigger Google Assistant. Jadi bisa kalian personalize, tapi harus download aplikasi Realme Link. Karena di situ juga kalian bisa update firmware update dan lakukan beberapa fitur lainnya. Pokoknya make sure download Realme Link ketika kalian udah punya TWS ini. TWS ini punya dual microphone untuk ngeblok suara yang masuk atau nerima suara dari luar seperti yang gue bilang tadi. Nah, kebanyakan dari kalian termasuk gue pribadi ketika lagi denger lagu menggunakan TWS, pas tiba-tiba telepon masuk, pasti males ngangkat dan ngomong dari HP, pengennya handsfree. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa bagus kualitas mic yang ada di TWS ini? Ya contohnya bisa kalian dengar sekarang, karena dari tadi ini menggunakan rekaman langsung dari Buds Air 2. Coba komen gimana? Langsung komen, karena gue penasaran. Battery life di TWS yang satu ini dapat peningkatan yang sangat signifikan. Kalau sebelumnya di Buds Air pertama support playback sampai 17 jam, sekarang di Buds Air 2 diklaim bisa bertahan playback sampai 25 jam sampai baterai di cangkangnya habis. Tapi itu kan mereka yang klaim, gue mesti buktiin sendiri dong. Dan gue ngetes dengerin lagu di general mode, bukan di active noise cancellation mode ataupun transparency mode, plus gue nyalain bass boost plusnya itu. Dari kapasitas baterai 100% di masing-masing earbud sampai nyentuh 10%, itu bisa bertahan 6 jam. Tapi ketika gue nyalain active noise cancellation, maka bisa bertahan 5 jam. Jadi, dari kapasitas baterai 100%, ini bisa nge-charge 5 kali. Kalau misalkan kita ambil yang 5 jam gue nyalain active noise cancellation, dikali 5 aja, ya artinya bisa bertahan 25 jam beneran. Nice banget sih. Dan buat kalian yang penasaran, bang, untuk nge-charge TWS yang satu ini sampai full ke cangkangnya, makan waktu berapa lama? Jawabannya 2 jam. Tapi kalau kalian udah ada kapasitas baterai di cangkang, pengen nge-charge earbuds-nya aja, itu dari 0 sampai 100% makan waktu 1 jam aja. Jadi menurut gue cukup cepet. So guys, itu dia peningkatan dan hal baru yang ada di Realme Buds Air 2. Tapi walaupun ini penerus dari Realme Buds Air pertama, ada juga fitur yang harus dihilangkan. Ya, memang sih tidak ada teknologi yang sempurna, langsung aja kita bahas kekurangan pertama. Satu hal yang bikin gue sedih, TWS ini sudah tidak lagi punya fitur wireless charging. Jadi ketika baterainya habis, ya nggak bisa sesimpel taruh di wireless charging pad dan dibiarin nge-charge. Mesti cari kabel dan colok. Ya walaupun port chargernya masih menggunakan Type-C, jadi nggak perlu repot-repot cari kabel micro USB. Tapi gue berharap semoga di next, fitur wireless charging bisa kembali. Karena TWS ini udah premium. Sekalian naikin aja lagi lebih premium. Kan jadi mantep tuh. Gue pribadi berharap semoga di next Realme bisa membawa finishing baru di TWS mereka. Bukan karena finishing desainnya ini jelek atau kurang kelihatan mewah, hanya aja ketika kena benda tumpul, bisa dengan gampang baret yang bikin sakit tapi nggak berdarah. Sekarang ini gue mau beliin silicon case tapi belum ada yang jual secara bentuknya unik dan ini TWS baru. Jadi gue berharap semoga di next Realme bisa kasih extra coating sebagai protection atau include silicon case di dalam TWS. Ya, jadi brand pertama yang bisa include silicon di TWS. Nice banget sih kalau bisa kayak gitu. Game changing lah. So guys, itu dia video review Realme Buds Air 2 versi channel UpToDate IDN. Jadi peningkatan dalam segi sound quality memang semakin balance sesuai preferensi gue. Battery life-nya beneran awet. Dan gue berharap semoga di next, please wireless charging bisa kembali ataupun juga bisa nambahin
battery indicator di sini jadi kelihatan tuh. Indikatornya nggak usah sering-sering connect ke aplikasi untuk ngecekin baterainya. Bakalan lebih convenient dan efficient. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga. Supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.